selamat siang. Kali ini saya akan mengganti keran dari dispenser ini karena dia airnya terus menetes. Ini saya beliin keran 2 merek Trendy yang harganya 12.500 untuk 1 biji. Saya akan ganti dua-duanya. Ini dua-duanya karena sudah lama umurnya dan mungkin sudah waktunya diganti. Kita mulai bongkar aja. Lokasinya sebelah sana, yang ini, yang itu, ini, dan lagi satu yang ini. Kita tinggal copot aja, ganti dengan yang baru seperti ini. Kita mulai saja. Cabut dulu ininya, selangnya ini. Usahakan ini dua-duanya airnya sudah habis, tinggal putar beratnya seperti ini. Ini untuk yang air dingin warna hijau. Saya pakai yang warna biru karena warna hijaunya tidak ada. Ini untuk karetnya, untuk depan satu dan di dalam satu. Seperti ini. Bisa, oh tidak bisa, ternyata pakai bawaan dia aja. Karetnya, ringnya ini taruh di dalam satu untuk mencegah getaran dia pas gini biar nggak terlalu keras. Tinggal masukkan lagi selangnya, dan ini kabel tesnya juga harus tetap kita pasang untuk perkuat ya gini ya, selangnya itu ke kerannya. Ada air sedikit yang untuk air panas.
Sudah selesai seperti ini penampakan dari depannya setelah diganti seperti ini ya. Sistem dorong ini belum saya kencangkan karena saya mau bersihkan ini dulu. Saya mau bersihkan ulang ini tabungnya dua-duanya ini dengan garam isi biar lebih bersih. Sekian videonya untuk berbagi cara penggantian keran dispensernya seperti ini. Ini saya balik dulu. Seperti ini. Stop.